kawan. Ketemu lagi bersama saya, Mulyadi, di channel Toy Junior. Yes. Oke. Hari ini saya mau membahas tentang sebuah raket. Jadi sudah lama ya saya tidak membahas raket. Hari ini saya mau bahas raket lagi. Jadi raket ini salah satu merek yang cukup terkenal di masa lalu. Jadi sekitar tahun 90-an ya, sekitar tahun 90-an raket ini cukup terkenal, mereknya cukup terkenal. Tapi kemudian lama tenggelam dan masih ada sih, cuma istilahnya tidak setenar dulu. Oke, jadi sudah tidak populer lah. Dan produknya juga kurang beredar di pasaran. Raket apa itu? Ini adalah raket merek Gosen. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita cus. Oke, jadi raket yang kita bahas hari ini adalah Gosen PKS Slim 790. Oke. Dan kita mulai dari spesifikasinya satu per satu. Oke, untuk bobotnya raket ini, bobot yang tertulis di sini 86 plus minus 2 gram, berarti batas toleransi 2 gram ya. Benarkah 86 plus minus 2 gram? Kita timbang. Oke, jadi hasil timbangannya adalah 87, berarti betul ya, karena dia 86 plus minus 2 gram, jadi batas toleransi sampai 2 gram. Jadi informasinya akurat ya, karena hasil timbangan 87. Untuk gripnya, ukuran gripnya tertulis di sini G6. Ya, memang terasa kecil. Tertulis G6. Ini ya. Kelihatan enggak ini? G6 ini ya. G6. Oke, dan yang menarik juga ini pada grip pegangan di dekat batangnya ini, bentuknya itu lebih flat. Jadi sangat nyaman ketika digenggam seperti ini ya. Ketika kita mau drive, jempol ditaruh di sini, itu enak sekali karena dibuat lebih flat sesuai dengan lekukan jari kita. Jadi sangat nyaman. Fleksibilitas batang. Di sini tertulis flex medium. Flex medium. Jadi di bagian batang ini flexnya medium ya. Kemudian balance pointnya juga tertulis di sini 290 plus minus 5 mm. 290 plus minus 5 mm. Itu untuk bagian batang ya. Oh ya, dan masih ada lagi satu di batang. Ini batangnya lebih panjang atau long ya. Ada tertulis di sini. Long. Oke. Lebih panjang dari raket pada umumnya. Kemudian bentuk daunnya seperti ini. Oke. Bentuk daun dan ada tertulis di sini fiberless system ya. Fiberless
system. Fabulous system. Jadi maksudnya ini sistem pada frame-nya ini meredam getaran. Berarti getarannya bisa diredam ya, jadi lebih bagus feeling nantinya. Dan bagian pinggir-pinggirnya sini, samping di sini ya, itu menggunakan grommet yang sambung. Oke. Mantap lah pokoknya. Kemudian untuk rekomendasi tarikan senar. Di sini di batangnya tidak tertulis ya rekomendasi tarikan senarnya. Tidak ada tertulis. Tapi raket ini cukup kuat. Dulu saya pernah tarik sampai 28. Dan ini kuat sampai 28 bisa ya. Saya pernah tarik 28. Dan waktu itu tidak apa-apa 28. Jadi berarti kemungkinan masih bisa lebih sampai 29 lah. Kira-kira maksimal ya. Kemudian untuk rekomendasi senar yang digunakan, karena ini raket untuk menyerang ya, untuk menyerang dengan kekuatan pada pantulan atau dorongan dari batangnya, makanya dia tipenya PKS Slim, Power Kick Safe. Jadi ada kekuatan mendorong atau menendang dari safe-nya, itu maksudnya. Maka ini cocoknya senar-senar yang tebal seperti BG65 Titanium ya, itu untuk menyerang dan durability-nya bagus. Kemudian BG80 Power ya, itu juga bagus, cocok ini. BG65 Titanium dan BG80 Power. Oke, jadi kedua senar itu saya rasa cocok untuk raket ini. Kemudian harga. Nah kalau harga, ini sekarang nggak tahu berapa ya, karena sudah tidak ada di pasaran. Kalau dulu, ini harganya sekitar 700-an. 700 ribuan dulu ya. Sekarang saya nggak tahu berapa, karena ini sudah tidak ada. Saya tidak pernah lihat lagi orang jual ini. Yang jelas dulu 700 ribuan. Oke, dan
Saya kira itu saja dulu review singkat kita untuk raket Gosen PKS Slim 790 Long. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jaga kesehatan selalu dan salam bulu tangkis.